Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya satu kebaikan, maka Allah akan faqihkan di dalam agama. Maksudnya Allah akan fahamkan di dalam agama. Sebab itu antara doa yang selalu kita perlu doa kepada Allah Azza wa Jal, kita doa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Ibnu Abbas. Apa yang Nabi doakan kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sebab itu kita juga doa pada Allah, ya Allah, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah aku, perdalamkanlah kefahaman aku dalam agama dan ajarkanlah aku tentang ta'wil, tafsir, tentang benda-benda berkaitan tu, yang benda yang berkaitan dengan memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Doa kepada Allah. Kita bukannya nak faqih ni semata-mata kita ingat dengan hasil usaha kita. Kita belajar, kita usaha ini semata-mata. Tak. Tetapi at-taufiq minallah. Allah yang kalau Allah nak berkuasa, nak jadikan kita orang yang faham kepada agama, Allah akan mudahkan segalanya. Kadang-kadang orang tu ingat, macam mana lah, dia ni pandai lah, dia ni cepat hafal lah, dia ni boleh faham cepat lah, aku kenapa aku lambat faham. Tetapi dia lupa untuk nak berdoa kepada Allah supaya Allah bukakan laluan, bukakan jalan yang mempermudahkan untuk nak dia belajar. Dia lupa nak doa kepada, ya Allah, luaskanlah kefahamanku, mudahkanlah untuk aku nak memahami, mudahkanlah untuk aku nak menghafal, mudahkanlah segala wasilah yang boleh digunakan untuk aku nak memahami agamu, ya Allah. Kita lupa untuk nak doa pada Allah siang dan malam. Lalu kita mengadu, kita kata kita tak bijak, sahabat kita yang bijak, macam mana dia boleh pandai, mungkin dia cheating ke, mungkin dia itu ke. Kita macam-macam yang timbul. Jadi semua kita ingat, apa-apa pun Allah sebagai pemilik segala hidayah. Allah sebut walladzina tadau zadahum hudan. Siapa yang mencari hidayah, siapa yang mencari, berdoa kepada Allah banyak-banyak dengan hidayah, Allah akan beri dan tambahkan hidayah dan petunjuk dia kepada kita.